Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba sosialisasikan sistem informasi penyelesaian sengketa jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba tahun 2020 di Ballroom Convention Hall Hotel Labersa. Acara berlangsung dengan menghadiri Komisioner Bawaslu Prof. Suhardi Munte, Komisioner Suhardi Sukendar Situmorang, yang didampingi Ketua Bawaslu Toba Saromson Purba, beserta komisioner lainnya pada Senin 7 September 2020. Acara berlangsung dengan mengajak tamu undangan kedua paslon Polten dan Winman, yaitu perwakilan partai rekan LSM dan wartawan atau wartawani. Dalam sosialisasinya, Hardi Munte mengatakan sistem informasi penyelesaian sengketa ini merupakan salah satu program Bawaslu RI dalam bentuk aplikasi yang tentunya akan mempermudah masyarakat dalam hal pengaduan jelang hari H dan pasca pilkada di Toba 2020. Ditambahkan oleh Suhardi, sosialisasi SIP sangat memerlukan rekan-rekan wartawan maupun wartawani dan kawan-kawan LSM karena media merupakan tombak utama dalam publikasi ke masyarakat dan mengetahui cerita di balik Bukit Gunung akan situasi 2020. Acara berlangsung hingga pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat dan dilanjutkan dengan ramah-tamah bersama. Acara ini adalah sistem informasi penyelesaian sengketa yang terintegrasi kepada Bawaslu Pusat. Apabila ada masyarakat atau stakeholder yang ingin melaporkan terhadap terjadinya sengketa dan ingin menyelesaikan sengketa, dengan sistem ini kita bisa dibantu baik-baik dari sistem kecepatan, keterbatasan waktu. Diperbolehkan, jadi melalui sistem manual adalah kita tetap menjaga waktu. Kalau manual itu lebih baik, karena manual kita bisa menghadirkan, kita bisa mengungkapkan, kita bisa menyelesaikan semua persoalan apabila manual, itu lebih baik juga. Ballroom Convention Hall Hotel Labersa, Baligi Kabupaten Toba, Berlin YB, salam Tribrata.